Terima kasih Datuk Speaker. Saya mungkin tidak berbeza pandangan sikit daripada Tanjung Manis di sini. Meminta supaya kereta automatik digunakan dalam uji pandu. Oleh kerana saya kira ini akan menghilangkan satu kemahiran asas kepada pemandu-pemandu kereta. Dan mungkin juga di setengah negara atau di setengah keadaan seorang pemandu itu tidak dapat menggunakan kereta otomatik. Ini akan mengurangkan daya keupayaan seseorang untuk memandu. Jadi saya ingin bertanya dulu sebelum implementasi dasar seperti ini, iaitu membenarkan kereta otomatik digunakan semasa ujian mandu, adakah kajian akan dibuat oleh kementerian? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Adik Titi Wansa. Untuk maklumat Yang Berhormat, sekiranya seorang kalau calon menduduki ujian memandu dengan menggunakan kereta transmisi manual, dia boleh memandu kereta transmisi manual dan otomatik seperti sekalian tiba laku pada masa hadapan, ya. Sekarang ini di kerukurung semasa seterusnya telah disemakan semua semula untuk menempaikan khususnya dengan aspek pemberdayaan pemantuan pemantauan selamat oleh satu jabatan kuasa kajian yang terdiri daripada CBJ, Institut Pengetilikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau MIROS, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJA dan Wakil Persatuan Institut Memandu Kerukulung. Baru ini telah di menggapai kira keperluan struktur pelaksanaan membantu yang menggunakan keteraan dengan transmisi otomatik sahaja seperti mana diamalkan di United Kingdom, Jepun, Singapura dan lain-lain. Tambah pula, kalau pada masa hadapan apabila akta pengangkutan jalan 1987 telah dipinta, satu kelas lisen seperti saya kata tadi memandu yang baru iaitu kelas otomatik akan diwujudkan bagi mereka yang memohon lisen pemandu motor transmisi otomatik. Sekiranya seorang calon menduduki ujian memandu dengan menggunakan kereta transmisi otomatik, dia hanya boleh memandu kereta transmisi otomatik sahaja. Sekian.